Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sore hari ini saya sedang melihat sebuah alat besar yang sedang bekerja di daerah persawahan kami ya. Untuk alat berat ini sedang melakukan pekerjaan cuci kanal atau penggalian saluran irigasi yang memang sudah dangkal ya. Dan perlu diketahui bahwa ini bukan bantuan dari pemerintah, namun ini adalah inisiatif dari para pengusaha yang mempunyai alat panen kombain ya. Dan ini untuk biayanya semuanya ditanggung oleh para pengusaha tersebut. Sekali lagi, ini adalah ditanggung oleh para pengusaha-pengusaha kombain dengan syarat selama 3 musim panen para pengusaha-pengusaha kombain itu mempunyai hak untuk bekerja memanen di daerah sekitar yang paritnya ini digali ya, atau yang dicuci atau yang dibenarkan ini ya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya untuk masyarakat petani yang ada di sini ataupun yang punya lahan di sini itu sama sekali tidak dikenakan biaya ya. Dan selanjutnya untuk upah panennya tetap ya, kalau biasanya bagi 10 ya tetap bagi 10, kalaupun kandinya gratis ya tetap kandi gratis begitu ya. Jadi sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Yang jelas ini adalah inisiatif dari para pengusaha-pengusaha kombain ya. Nah itulah teman-teman ya, sekedar informasi dari kami yang ada di daerah Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang selama ini menunggu-nunggu kapan ya saluran air kami diperbarui atau dicuci oleh pemerintah. Maka mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa sayangnya kita jangan terlalu mengandalkan pemerintah, apalagi saat ini pemerintah lagi sibuk-sibuknya mengurus yang namanya pemilu atau pilkada serentak tetek bengek itu ya. Maka kita harus punya inisiatif sendiri untuk kemajuan pertanian kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan salam pejuang pangan.